Halo, selamat datang kembali di channel kami, teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Oke. Mas, kita mau nge-review anggrek apa lagi hari ini? Nih, yang lagi berbunga aja ya. Oh, ini bunganya kecil-kecil. Bunganya gini. Mungkin suka yang berbulu, berbulu-bulu kayak gini. Oh, iya, ini kayak bulu mata. Ya. Diem. Oke. Ambil aja contoh lagi. Oke. Oh, ini bentuk bunganya kayak kayak bunga. Ya memang ini bunga. Jangan bilang kayak anggrek. Ya jelas ini memang anggrek kan. Ini tadi jenis apa Mas David? Spesies Amerika Latin ya, Bos. Oke. Epidendrum ciliare. Ini sudah ditemukan tahun Waalaikumsalam. Maaf. Sudah ditemukan sekitar tahun 1759. Bukan sekitar, memang 1759 udah terdaftar namanya. Oke, jadi ini termasuk anggrek yang Epidendrum ciliare. Tua juga. Mau, ya karena dia memang sudah tua. Hidup dari sananya, sudah ciptaan dari sang pencipta tanpa ada rekayasa. Ini alamatnya aja yang kita cari. Kalau misalkan teman-teman mau nyari. Oke. Klasifikasi anggrek ini. Kalau mau nyari ya. Kalau yang ini kan nggak usah karena ini udah ada contoh bunganya. Ini ada yang lagi spek juga. Ada knop, ada yang mekar. Oh iya. Ada yang mekar. Ready yang berapa plan Mas ada David? Ada yang bunganya baru rontok. Mas David. Iya. Ready berapa plan? Berapa plan? Enaknya lepas berapa ya? Plan. Ini juga kenop. Males aku. 20. Oke. Jadi kita ready 23 plan ya Mas David? Ya, kalau harga nanti memang bervariasi karena kan menyesuaikan dengan kondisi tanamannya. Kondisi tanamannya. Jadi ini memang hasil dari split, jadi bisa kita pastikan kalau bunganya sama. Okay. Tapi meskipun dari split, ini akar sudah nempel ya. Kalau yang ini harganya Rp85.000. Oke, yang ini Rp85.000. Sama ini, yang berbunga? Kalau yang ini Rp125.000. Ini yang masih kenop ya? Ya, masih kenop. Oke, Rp125.000. Ya. Kalau ini kan memang lebih rimbun dan kondisinya juga sedang kenop. Yang berbunga tadi Mas David, yang di awal? Yang berbunga, oke. Kalau yang ini Rp100.000. 100, lebih hemat kayaknya. Iya, karena memang kan lebih rimbun yang sedang kenop. Iya, benar banget Mas. Kalau yang ini Rp100.000. Atau 120 lah, 100 ribu aja. Males aku, debat sama Anda. Yang ini juga 125. Meskipun ini nggak sedang kenop, tapi kan tanamannya rimbunnya sama kayak yang 125 ribu tadi. Oh iya. Okay. Ini rajin bunga ya, ini juga. Kalau yang ini 100 ribu. Ini ada bekas tangki bunga, jadi bisa dipastikan kalau dia rajin bunga dan adaptasi di dataran rendah. Karena di sini dekat sama pantai, dataran rendah. Oke. Okay. Jadi harganya bervariasi ya Mas David ya, untuk mulai ini dari 85.000 sampai 125.000. Oke. Kalau teman-teman ada yang minat nanti langsung ke WA. WA-nya kita cantumkan di deskripsi. Oke. Sekarang saya mau kabur dulu. Udah ya. Oke, karena saya ditinggal saya mau pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton. Dadah teman-teman.